Pak Mami, kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jamnya buka jam berapa? Jam 6 sampai jam 6 mateng. Jam 6 mateng sampai ya. Habisnya jam berapa? Ya enggak mesti. Jam 9 gitu ya. Halo guys, kali ini aku akan nyari kuliner pagi hari. Jadi sarapan kali ini informasinya ada sop ayam siapa itu tadi lupa namanya. Nanti kita lihat di Balai Dono. Kalau nggak salah RW 6 itu guys. Jadi tepatnya di dekat Salsa Grafika. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Nah, informasinya sih rame banget di sana itu. Masih ramai banget, apa namanya yang beli itu orang-orang hebat di Purwokerto. Kita lihat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku berada di sop ayam Pak Mami yang legendaris banget, tepatnya di Balai Dono RT 5 RW 6 Purwokerto. Jadi kali ini aku akan review sopnya ini karena kemarin Jumat tutup. Jadi akhirnya Sabtunya saya kembali lagi ke sini akan review untuk kalian sop ayam Pak Mami ini guys. Jadi sop ini menurut informasi legendaris banget. Jadi kebersihannya juga mantap, jadi sangat bersih sekali dan banyak orang-orang yang udah kesini udah tahu Pak, pelanggan itu mulai kecil informasinya guys. Jadi mulai kecil, jadi buka dari jam 6 pagi sampai habis paling jam 9, jam setengah 8 atau jam 8 udah habis ini guys. Jadi seperti apa ini guys, dan di sini ada kalau ingin tambah ayamnya itu ada berbagai pilihan ayam seperti ini, ada di bisa dimakan atau diambil seperti itu. Jadi oke. Aku review dulu ini, aku coba kuahnya dulu guys, biasa kuahnya dulu. Mantap banget kuahnya, istimewa. Dan di sini ada apa nih ya, ini potongan bergedel ini guys, kalau nggak salah potongan bergedel guys. Enak banget, jadi benar-benar seger ini guys. Enak banget, mantap banget, istimewa ini guys. Jadi
Jadi layak ini kalau pelanggannya banyak banget. Benar-benar layak ini. Istimewa kuliner yang benar-benar bikin kuliner ini. Jadi enak banget. Dan nanti kalau ingin apa namanya ayamnya tambah, ada ayam seperti ini. Jadi untuk kali ini aku akan tambahin ya apa namanya ini ya, dada kalau nggak salah ini. Aku tambah ayam. Apa dada atau apa ini? Oh, enak banget ini. Jadi empuk banget tadi ayamnya guys. Ini ayamnya benar-benar empuk. Benar-benar istimewa dan pelanggannya banyak banget di sini. Jadi daging ayam itu lembut banget, enak banget, lembut banget pokoknya. Jadi dimakan seperti ini langsung lepas dari tulangnya kan. Mantap banget. Kemarin salah informasi, jadi kemarin kiranya buka setiap hari, ternyata hari Jumat libur. Sangat belepotan ya. Enak banget. Kalau kalian tahu tempatnya itu melosok banget. Jadi tempat kemarin saya bingung ada nggak tempat seperti itu, ternyata ada benar. Jadi mungkin kalau kalian yang pakai mobil bisa parkir di Kelurahan Baldono, minta tunjuk arah untuk sini guys. Sampai ke terakhir guys. Jadi sebenarnya kuliner ini sudah lama, cuma aku baru tahu. Dan video ini buat kalian yang belum tahu guys. Jadi habis guys, mantap. Oke, sekian aja kuliner saya di shop ayam Pak Mami Baledono RT5 RW6 Purworejo. Jadi di belakang Kelurahan Baledono yang lama. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap muadang guys. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat pagi. Dengan Bu Sabu? Bu Budi, tadi sudah makan sop ayam Pak
Miami ya Bu ya. Oke, gimana rasanya Bu? Ya, cita rasanya khas ya Pak. Oke. Okay. Terpencil, ya? Yeah. Tapi ya tetap dicari orang karena memang enak. Oke. Sudah sering kesini Bu? Saya alhamdulillah hampir tiap hari. Hampir tiap hari, waduh. Kecuali hari Jumat yang libur ya? Iya. Oke. Okay. Iya, libur hari Jumat. Jadi walaupun hujan, kalau hari-hari biasa kita bisa pastikan dia. Oke. Okay. Kalau harapannya gimana Bu, kedepannya Bu? Ya harapannya Pak Mami sehat terus. Oh gitu. Kita masih bisa menikmati masakannya. Oke. Okay. Terima kasih. Siap. Ya. Pagi Bu. Dengan Bu siapa Bu? Bu? Bu Ratna. Dari mana Bu? Dari Purworejo saja. Bu, sudah tahu shopnya Pak Mami sudah lama Bu? Sejak kecil ya. Sejak kecil? Ya. Bagaimana Bu? Dari dulu sampai sekarang rasanya gimana? Rasanya tetap ya. Oke. Okay. Mungkin ada apa namanya, ada harapan atau himbauan untuk Pak Mami sendiri Bu? Ya, kalau bisa asal tetap dijaga. Oh gitu Bu ya, belum ada generasinya ya. Oke oh, gitu, siap. Oke. Okay. Gimana mudah-mudahan gimana? Mudah-mudahan gimana Bu? Ada jeneng yang melanjutkan usaha ini. Oke, okay, siap. Terima kasih Bu Ratna. Yes, Mas dengan Mas apa, Mas? Mas Kiki. Mas Kiki. Sama Bu? Bu Yuli. Dari mana Mas? Cengkawarejo. Oke. Okay. Mas Jogja. Oh, Jogja, Jalan Jogja. Oke. Okay. Mas, bagaimana Mas tanggapan jenengan tentang shopnya Pak Mami ini, Mas? Shopnya ini legendaris ya. Uh-huh. Saya kecil sampai sekarang rasanya tidak berubah. Oke. Okay. Kemudian isinya ada yang spesial dan uh-huh. Sudah dari dulu itu pasti favoritnya brutu. Oh, brutu? Sama kepala. Oh, gitu ya. Ayam favorit itu. Oh, untuk jenengan untuk. Iya. Okay. Tapi gimana Mas, rasanya masih tetap sama. Oke. Okay. Tidak berubah. Oke. Okay. Berarti langganan dari dulu Mas ya? Dari kecil. Yeah. Bagaimana Mas? Apa namanya? Harapan jenengan ke depannya gimana? Harapan saya semoga kualitas rasanya tetap dijaga dan dapat regenerasi. Oh gitu. Yeah. Siap. Terima kasih, Mas. Bu, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, dengan Bu siapa, Bu? Saya Bu Kunaina. Bu? Kunaina. Kunaina. Dari mana, Bu? Saya sebenarnya saya asli sini. Asli sini aja? Nggih. Yeah. Setelah saya berubah tangga, saya sudah pindah dari Baritono. Oke, okay. Sekarang saya terakhir ini saya tempat tinggal di Pangen. Oh, Pangen. Oh, jauh-jauh dari Pangen ke sini. Bu, gimana, Bu, kalau apa namanya shop-nya Pak Mami ini, Bu? Oh, shop-nya Pak Mami banyak sekali. Oh, gitu. Ya, dari mana-mana, dari segala penjuru. Nggih. Iya. Nek rasanya gimana, Bu? Berubah atau tetap? Tetap, mantap, ya. Makanya kan saya sampai sekarang kesini terus. Dari kapan, Bu, langganan? Dari kecil. Dari kecil? Ya. Waduh, mantap. Sebelum Bapak Mami kan dulu bapaknya ya. Iya. Ya, oh, Mami. Sebelum bapaknya malah. Kedua. Ini berarti ini generasi kedua. Dulu Mbah Joyo namanya. Mbah Jondo. Joyo. Oh, Mbah Joyo. Mbah Joyo ya Pak Mami ya. Mbah Joyo. Terus sekarang jadi Bapak Mami. Kalau harapannya Ibu gimana, Bu? Harapan saya, ya shop ini selalu apa ya? Aceklah maksudnya. Cita rasanya Bu ya gitu. Rasanya itu. Nggih. Ini selera rasanya selalu enak. Oh. Selainnya tidak ada perubahan. Sejak dulu itu ya seperti itu. Malah justru semakin enak. Oke, okay, gitu. Siap. Terima kasih, Bu. Yes. Pak Abdul, sering makan di sini, Pak Abdul? Ya, sering. Oke. Okay. Dari kapan? Dari kecil. Dari kecil sudah makan di sini. Bagaimana rasanya, Pak? Ya, mantap. Mantap. Yang disukai apa, Pak? Tambahnya. Ya, yang disukai ya nggak ada yang sama. Nggih. Yeah. Dari yang lain. Apa? Rasa dan segi rasa sama itu. Anu. Apa itu? Oh, itu. Rasanya itu beda sama yang lain. Nggih. Okay. Kalau tambahan ikannya yang disenangi apa? Ikan kalau ikan saya biasanya brutu. Oh, brutu ya. Oh, tadi aku nggak tahu ya, kalau ada brutunya mungkin. Oh, siap. Oke. Okay. Harapannya ke depan gimana, Mas? Ya terus gini lah. Oh, gitu. Siap. Terima kasih, Pak Abdul. Yes, benar. Pak Mami, kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jamnya buka jam berapa? Jam 6 sampai sehat. Oh, mateng. Jam 6 mateng sampai habisnya jam berapa? Enggak mesti. Oh, jam 9 gitu ya. Ya, jam. Oke. Okay. Nek harapannya terus budi, Pak. Harapannya terus budi. Harapannya gimana? Tetap laris atau gimana? Iya. Oh, laris terus. Oke. Okay. Itu yang lain bilang laris terus. Oke. Okay. Semoga sehat terus nggih, Pak, nggih. Yeah. Nggih, siap, mantap. Dulunya keliling, Mbah ya? Dulunya keliling.
Oke guys, jadi kalian kalau belum pernah mencoba sop Pak Mami, segera dicoba. Jadi Baledono RT 5 RW 6 Purworejo, jadi belakang kelurahan Baledono yang lama, pinggir sungai itu masuk gang kecil, nanti belok ke kanan. Oke, mantap.